menyukseskan Pekan Kebudayaan Aceh ke-7. Pekan Kebudayaan Aceh ke-7, revitalisasi budaya Aceh menuju peradaban yang Islami. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmat dan penuh keberkahan. Direksi bersama seluruh staf dan karyawan-karyawati PT Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah secara maksimal. Ramadan, marhaban, marhaban Ramadan. Kita apa mamla? Apa hendak? Syederalun, rujak Aceh adalah salah satu menu berbuka puasa yang banyak dijual di pasar takjil di Banda Aceh dan Aceh Besar. Salah satunya adalah rujak Aceh Bang Marwan yang dijual di Jalan Masjid Pasar Induk Lam Baru Aceh Besar. Rujak ini menggunakan buah-buahan khas Aceh seperti lumpia dan buah batok yang diracik dengan manisan dan kacang serta buah segar lainnya seperti kuini, mentimun, nanas hingga pisang muda. Marwan khusus menjual rujaknya ini pada bulan Ramadan dan sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Ini rujak biasa kan, rujak Aceh. Cuma rujaknya beda dengan rujak orang lain kan. Karena rujaknya mantan terpakai khas, mantan khas daerah. Lagi contoh aja lagi buah meriah, buah batok. Ini kok mantan buah khas Aceh kan. Tapi rujaknya beda dengan rujak orang lain. Tapi ini rujak orang tahan, karena kamu anak pakai sari mani, anak pakai alami. Walaupun nak i kuah atau i manisan, tapi rujak orang tahan. Pakai sari mani, hana pakai pengawet. Selama setengah hari berjualan, dia mampu menjual sedikitnya 400 bungkus rujak yang dihargai Rp8.000 per bungkusnya. Dari Lambaro, Muhammad Ansar, Serambi Ong TV.